Halo semua sepuh, kembali lagi di channel Setiawan. Dan tentunya kali ini di game Blitz Brave Solo ya. Oke, baiklah, kali ini kita cuma mau bahas tentang info rebanner yang ada di untuk Midmon ini saja. Jadi baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja kita simak videonya. Oke, baiklah, kali ini kita langsung ke news saja. Ini informasi yang udah ada di Blitz-nya, yaitu pertama itu adalah resurrect baru, jadi otomatis resurrect baru, op baru. Ini kayaknya aku banyak banget yang gak aku punya ya. Ini untuk resurrect-nya aku punya gak ya? Untuk di Ruka Oren ini aku ungu, sama ini server ini kayaknya gak punya, server Oren. Terus apalagi, terus Momo biru ini kayaknya juga aku gak punya sih kayaknya. Kayaknya sih ya, tapi aku pribadi juga kurang tahu. Terus ini ada apa lagi? Ini ada karakter pack release. Ya ini untuk para sepuh sultan aja yang mau up. Tapi aku pribadi juga agak begitu nyaranin, soalnya kayaknya cara-cara jelek semua ya ini kan tuh. Ya enggak sekali loh mereka ini. Harganya aku pribadi juga enggak tahu berapaan. Tapi seenggaknya dia bisa diresurrekin juga itu kan. Jadi informasinya cuma ada karakter pack release sama new resurrect aja ya, dan belum ada yang lain. Tapi sini lumayan ada tambahan resurrect baru ya, seperti biasa ya. Ini dia, yaitu ada Inoue yang di karakter pack release tadi aku ada semua. Terus ada ini, nah kan, terus ada ini Jackie sempat celek. Beneran nggak ada loh aku, mereka bertiga yang barusan di resurrectin kira satu pun aja aku nggak ada loh. Astaga, lumayan padahal 75 op. Nih Riruka, Momo sama ini aku gak ada sama satu pun tanggal 13. Jadi gak ada satu pun aku di tanggal 13 ini resurrect dan antara mereka bertiga gak ada. Aku gak punya caranya, soalnya kayaknya mereka cari selek apa sih ya, Suna lah kayaknya ya. Tapi lumayan ya, seenggaknya ada ya 3 secara resurrect baru. Oke, jadi baiklah, langsung aja aku ke Discordnya Bang Hasio yang udah diambil sama sepuluh outlet kita semua. Oke, okay, let's go. Okay, ini dia yang udah diupdate di tingkat 13 Februari ini. Ini update playstore-nya cuma 60 MB-an. Udah pasti udah keren update ya. Dan ini untuk banner midmon-nya, yaitu ya ini cacar biasa ya, cacar premium. Cuman ya cacar biasa aja. Ada stack, ada si kakek, terus si pistolnya si stack ini aku nggak tahu namanya ya, nanti kita lihat aja namanya ya. Ini bakalan ada nanti di tanggal berapa nih ya, pokoknya di banner midmon inilah. Tanggal berapa ini, mana sih tanggalnya, nggak tahu apa aku nggak keliat. Dan ini juga bakalan ada rebanner trio Kenpachi, jadi buat kalian yang belum punya trio Kenpachi bisa kalian hajar ya. Untuk release-nya nggak tahu tanggal berapa, tapi mungkin tanggal belasan ya seharusnya ya, atau paling lama tanggal 20-an. Mungkin tunggu selection kedua itu ya, selection kedua yaitu bannernya si Sunsun, mungkin dia juga bakalan keluar sih seharusnya ya, seharusnya ya, soalnya masih TBA rilisnya ya. Siapin aja kalau buat kalian, buat kalau kalian mau kan. Tapi aku pribadi sih skip, soalnya aja si Roku udah 5/5, tempat si Jarakiku baru 2/5 atau 3/5, Kuriosiki aku udah punya juga, jadi nggak terlalu ngejar karena aku udah punya juga. Ya kalau cari baru sih mungkin aku juga mikir-mikir gitu kan, tapi karena udah punya semua jadi otomatis gak aku kejar ya. Dan ini juga ada rebanner lagi, gak tahu tanggal kapan ya, ya. Ada Kugo, terus ada si pervert nih, siapa gak tahu namanya. Terus ada si gajah, si gajah aku belum punya tapi tetap aja aku skip, males banget. Untuk apa, soalnya cari premium Kugo kayaknya udah 5/5 agur. Paling ini aja sih saranku kalau kalian mau masih ngejar Kuriosiki ya. Tapi kalau aku pribadi sih nggak ngejar, soalnya ya udah nggak begitu pakai, soalnya lebih tepatnya aku akunku udah akun endgame, jadi harus pandai-pandai ngolah op. Siapin aja op kalian kalau buat kalian yang nunggu banner trio Kenpachi ini ya. Udah terus nih first base, oh ya tanggal 16 Februari nanti tanggal dia rilis ya banner-nya, yaitu ada Limit Stack sama Genry Usai ya, main-main. Nah ini filler-fillernya jelek-jelek semua. Astaga, nggak ada yang bagus.
Gila, fillernya cerca premium lo. Astaga, kebab. Apa yang lu pikirin kebab? Ya terserah lu aja kebab ya, jangan pikir mau, enggak ada yang tahu. Kita dipaksa suruh ngikutin itu aja. Ya, step pertama 150 200% dan ini karakter draw-nya itu 4,5% ya. Udah itu order karakternya 1,5%. Nah, lagi-lagi ini rate-nya cuma angka. Kayak aku gacha kemarin, astaga, dapat OC sampai 3 kali. Step ke-10 baru dapat Yumi Chika. Suka-suka lu aja kebab, kebab ngasih rate ah. Semua liur dia aja. Ini untuk adik tipenya, untuk stack dia char rank ya. Terus dia ini char apa? Dia char SP, otomatis killernya no affiliation. Untuk trade-nya damage inflict full stamina, oke, lumayan bagus. Cuman aku gitu nggak begitu peduli. Cuman lihat aja, kira-kira untuk attainable skill-nya ada yang cukup menarik nggak? Nggak ada. Read all affiliation dots, jadi nggak kebal. Nggak kebal-kebal banget. Biasa aja. Terus Genryus saya dia char orange dan dia juga char SP dan dia char melee. Oke. Okay. Untuk killernya dia killer human. Soul threat-nya droplet drop dong. Jadi klub ini udah mulai-mulai nyari soul threat ya. Sebelumnya kan ada Sun-Sun. Tapi Sun-Sun kan itu kan charpot ya. Ini kan tapi soul threat-nya droplet ya. Udah banyak sih belum sih yang soul threat-nya droplet aku. Pribadi kurang banyak tahu. Dia long straight jadi ngedesnya pasti jauh. Coin drop juga ini tambah 70%. Lumayan buat kalian juga mau farming coin drop. Ya itu yang kurang coin drop boleh aja. Soul trade yang drop hard. Nanti aku coba lihat aja ya. Kira-kira udah ada berapa yang soul trade-nya itu droplet. Lumayan. Itu sih kayak lumayan lah ya. Terus ada si Lilinet, dia ini milih strong attack. Dan dia juga char SP, killernya Quincy. Oke. Soul trade-nya biasa aja. Terus untuk initial skill-nya, oke. Okay. Attainable skill-nya itu, Poi, Space Barrier. Tea Party, Strong Attack Damage. Ya, biasa aja. Biasa aja. Gak ada yang begitu gimana-gimana itu ya. Frenzy, plus 1-2, Space Barrier, Poi. Bentar, ada Space Barrier. Ada poise. Damage to lacred enemies tambah 60%. Ada bersek. Ini mau ke PvP otomatis mati dong Lilinet. Soalnya dia nggak ada fury kan, frenzy ya pasti nggak fury pakai. Tapi kagak juga karena ada priest berry sama poise ya. Tapi ya nggak bisa kepake ya. Oke. Terus ini apa lagi? Ini gameplaynya ya. Kalau kalian melihat di videonya. Terus ini dia untuk bonus cara PE-nya bisa kalian sendiri. Otomatis banner mid-moon-nya pasti ada ya. Yaitu ada Geryusai, Stuck sama Lilinet itu yang paling atas. Terus itu ada Kenpachi Jaraki yang masih dikepake untuk PvP. Terus ada Gin. Terus tiga char yang pilih menang voting kemarin yaitu ada Grimmjow, terus ada Hook Ijo, terus ada Riruka. Terus ke nomor 9 aku berani nggak tahu. Pokoknya nomor 4, 5, sama 9 itu pilihan klub. Nomor 6, 7, 8 itu pilihan kita kemarin yang voting. 1, 2, 3 itu banner midmennya. Ya lumayan lah ya. Aku pribadi ada berapa ya? Oke, daman 200% untuk akun utama aku ya. Ya, alhamdulillah 200%. Main. Udah, nggak ada lagi itu aja. Ini bisa kalian lihat sendiri ya untuk cara bonus PE-nya ya. Ini kelihatan sendiri nih, bisa kalian lihat sendiri ya kira-kira udah berapa persen untuk di akun kalian ya. Aku pribadi sih akun utama aku pasti udah 200%, udah aman lah. Nah, intinya untuk di banner ini mungkin nggak ada yang begitu buatku tertarik, tapi coba aja aku balik dulu ya ke untuk soul trade-nya. Kira-kira udah banyak belum yang soul trade-nya pakai droplet drop, let's go. Oke, baiklah sini aku langsung aja ke album untuk melihat soul filternya yang droplet ya. Kira-kira udah ada belum di menu filternya, aku lihat dulu ya. Kayaknya untuk soul thread kayaknya masih sedikit lah, tapi coba aku lihat aja. Aku reset terus untuk soul threadnya itu droplet ya. Droplet freeze poison slow stamina dodge damage taken, gak ada kan tuh, gak ada loh.
reduce, increase strong, increase normal, increase crystal jewel, increase coin, fire, freeze, poison, paralyze, confusion. Gak ada kan dulu apa pun, gak ada yang increase drop rate, masih sedikit banget ya. Ya gak, berarti itu pasti masih sedikit ya. Beda kalau sunsun itu pot ya, gak salah pot kan, ke soul trade ya. Ya kalau sunsun itu pot, soul trade nya pot. Nah, tapi sini untuk menurut trade-nya nggak ada ya, untuk drop rate cuma ada crystal jewel sama koin aja soul trade nya kulit lagi ya, itu soul trade nya nggak ada kan, yang increase drop rate atau pot belum ada sama sekali. Ya oke lah, mungkin nanti bakalan ada sama klub, dikasih klub ya. Oke, lumayan lah, lumayan nih. Ih, pingin banget punya Ulquiorra Oren ini loh, dari gacha gak dapet-dapet, dari gacha tiket soalnya tuh gila deh. Pot plus 5, super pot plus 5, drop rate juga 30%. Aduh, pingin Ulquiorra Oren itu biar lengkap gitu kan. Untuk saat ini kan baru ada 4 ya, dan aku udah punya 3, dan cara 4 ini ada untuk warna hijau ada Uryu, ungu Kaname, merah Yumichika, dan mungkin nanti untuk warna biru mungkin di apa, mungkin di akhir bulan kali ya. Ya moga aja tuh end of moonnya itu keluar warna biru biar lengkap 5-5 nya ya, warna biru ya biar lengkap 5-5 nya elemennya gitu kan. Ya berharap aja, semoga aja nanti bisa dapat lah warna Ulquiorra Oren dari tiket, amin. Oke sih, mungkin cukup sekian video kali ini kita ngebahasnya. Ya intinya nanti bakalan ada rebannernya Trio Kenpachi. Aku lihat dulu banner-banner sekarang ya. Banner-banner sekarang ini berakhir tanggal 16. Ini berakhir tanggal 14. Brave Selection tanggal 16 juga. Ya mungkin bakalan ngikut sih. Ini berakhir tanggal aku yakin sih kayaknya tanggal 18-an Trio Kenpachi muncul kayaknya. Ya dia siapin aja op kalian. Tapi saran aku pribadi, mending kalian 200%in dulu buat akun kalian. Kalau udah 200% sih bebas lah ya, kalian mau gacha Trio Kenpachi atau gimana. Intinya yang 200% ini harus didahuluin gitu. Untuk Trio Kenpachi aku udah punya semua tiket-tiketnya ya. Ya jadi nggak begitu tertarik buat gacha. Untuk banner-bannernya Trio Kenpachi oke. Terus untuk banner midmonnya mungkin si kakek cukup menarik, soalnya soul trade and droplet sisanya itu biasa aja, dan mereka juga car premium itu car bonus PE. Aku pribadi juga udah 100%. Udah gak ada lagi yang mau dibahas. Untuk resurrectnya juga ya, resurrect yang baru aku gak ada dapet, tapi resurrect yang kemarin lumayan ada 3 car baru, jadi ya lumayan lah ya tempat-tempat op. Ya seenggaknya alhamdulillah aku berarti cukup agak bersyukur, karena bukan di banjir minimum ini untuk car pot droplet super potnya yang warna biru keluar ya, seenggaknya aku masih dikasih bernapas itu ya, alhamdulillah ya. Oke bu, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Good luck buat kalian semua sepuh untuk gacanya di game apapun pastinya ya. Oke, good luck. Sampai jumpa di next video.